2021 ini angka belanja APBN tersebut sudah mencapai 2.750 triliun yang akan dikawal oleh 182 APBN di bawah koordinasi 24 pendil dan dengan jumlah 9 pendil di seluruh pemerintah pusat serta dimotivasinya di perbendaharaan sehat, perbendaharaan penyapa, dan restri competition. Seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan oleh seluruh unit SDP melalui pengelolaan pelaksanaan peraturan pemerintah khususnya untuk pengelolaan kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Rangkaian kegiatan hari Pagi Perbukaan ke-17 kali ini berbeda dengan peringatan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di dalam rangka untuk menghadiri acara refleksi Hari Bakti Perbendaharaan pada tahun 2021. Tadi sudah disampaikan oleh MC dari awal dan Pak Ardin bahwa keputusan untuk membuat Hari Refleksi Perbendaharaan didasarkan kepada kita memiliki Undang-Undang Perbendaharaan 17 tahun yang lalu. Dan saya harap seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di dalam melaksanakan tugas terus menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Kita tetap bisa menjalankan tugas dengan protokol kesehatan yang selamat Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17. Semoga kedepannya DJPB semakin berprestasi dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan dapat memberikan manfaat secara nyata untuk masyarakat, desa, dan bangsa. DJPB mantap! Selamat Hari Bakti Perbendaharaan ke-17. Selamat Hari Bakti Perbendaharaan ke-17. Semoga DJPB makin mantap. Selamat Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17. Selamat Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17. Selamat Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17. Angka 17 merupakan usia yang manis. Kami bangga menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Semoga perbendaharaan semakin jaya. Om Swastiastu, halo semuanya. Kepada seluruh insan perbendaharaan di seluruh Indonesia, kami dari Kanwil Bali mengucapkan selamat Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17. Semoga segala bakti yang sudah rekan-rekan berikan bagi negeri ini bisa bermanfaat, bukan hanya bagi stakeholders, tapi juga yang paling penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kalimat dari Mahatma Gandhi, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat bekerja. Salam hormat kami dari Kanwil Bali untuk seluruh rekan-rekan di seluruh pelosok negeri yang tetap bekerja di tengah pandemi, tetap mengabdi meski mungkin tanpa panggung yang megah. Semoga pandemi bisa segera berlalu dan kita semua bisa bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik. Salam sehat, Om Santi Santi Om.